SDN Negeri Bili, Kecamatan Bontomaran, Kabupaten Goa sangat merespon tentang program andalan Kabupaten Goa, yaitu Goa Kabupaten Pendidikan. Olehnya itu kami di sekolah ini sangat berbenah dan sangat bersyukur sekali karena adanya program andalan Kabupaten Goa itu, sehingga semua sekolah berbenah semuanya, baik sarananya, prasarananya, guru-gurunya, semua sangat bagus sekali program ini. Olehnya itu mudah-mudahan ke depan kita bisa kembangkan lebih baik lagi daripada apa yang kita lakukan selama ini, karena semua orang sudah melihat tidak ada sekolah sekarang yang kurang bagus, karena kita sepertinya kita berlomba dan ingin memang memperbaiki. Mudah-mudahan Kabupaten Goa ini ya bisa menjadi contoh pada kabupaten lain tentang adanya program andalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Oleh itu kami di sekolah sangat berterima kasih sekali nih dengan program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada kita semua sehingga ke depan Goa lebih bagus daripada yang kami hadapi sekarang ini. Ya, terkait dengan proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu, dengan adanya programnya itu, program nasional mungkin yang sampai di sekolah tentang jam kerja, dan guru-guru itu sudah antusias sekali merespon dengan program ini. Sampai proses pelajaran di kelas, ya lebih mantap lagi, lebih bagus lagi, karena guru-guru datang tepat waktu. Pulangnya juga itu karena setelah jam mengajar selesai, dia kerjakan administrasi yang akan dipelajari besok pagi. Lagi pula ditunjang dengan buku-buku yang sudah di-drop semua ke sekolah-sekolah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini ya kita harap kok memang lebih bagus dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Tentang orang tua siswa itu, karena kita memang di sekolah ini setiap penerimaan rapor saya undang semua untuk menerima rapor, sekaligus kita memberikan arahan-arahan sehingga orang tua siswa di desa ini, bahkan ada beberapa sekolah ini banyak sekali yang mendaftarkan anak-anaknya ke sini, sehingga ya alhamdulillah anak-anak kita ini kita berikan pembinaan-pembinaan yang terbaik, kegiatan ekstrakurikuler, sehingga masyarakat melihat sambil bilang, oh ini sekolah mungkin bagus. Jadi masyarakat itu berlomba-lomba setiap pendaftaran, bahkan banyak yang pindah dari sekolah-sekolah lain masuk di sekolah kita ini. Nah, dan di kegiatan ekstrakurikuler ini, sekolah kita ini ya unggulan kita hanya di olahraga. Di samping olahraga, di samping seni yang lain, tapi ya olahraga yang untuk sementara ini, sampai kita membenahi yang lain. Mudah-mudahan ke depan, karena guru olahraga saya juga pemain bola, pemainnya Persi Goa. Jadi saya harapkan anak-anak ini setelah adanya mengajar di sini, dibimbing anak-anak untuk menjadi dasar, mudah-mudahan bisa menjadi pemain-pemain yang terbaik. Karena memang SD itu hanya sebagai dasar, tapi sekalipun dasar, ya kalau pondasinya lebih kuat, ya ke depan bisa lebih bagus. Dan andalan-andalan yang lain seperti lomba mata pelajaran, kita juga tidak pernah ketinggalan. Hanya ya maklum, kita lebih jauh dari kota, pasti di kota-kota mungkin lebih baik daripada kita, tapi kita tidak mau mengalah. Bagaimana caranya sampai kita bisa minimal kita bersaing dengan sekolah-sekolah yang maju, kita melihat ke sana. Jadi guru-guru kita bawa untuk melihat sekolah-sekolah yang maju, supaya kita kembali namanya sekali banding, ya kita benahi sekolah kita, apa-apa yang bisa kita unggulkan sekali untuk bisa biarpun saya pergi.